Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kursi dan ahli barisan jawatan kuasa surau, Tuan Imam, tuan-tuan dan puan-puan, para jemaah sekalian, sama-sama kita merafakkan rasa kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana di kesempatan pada malam ini, pada hujung minggu ini, kita dapat sama-sama menghadirkan diri ke rumah Allah dalam rangka kita menunaikan solat fardu maghrib secara berjemaah. Mudah-mudahan apa yang sama-sama kita telah pun tunaikan sebentar tadi akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai satu amalan, sebagai satu amanah, sebagai satu tanggungjawab, sebagai satu kefarduan yang mampu menyelamatkan kita ketika mana kita berada di padang mahsyar kelak insya-Allah. Dan sama-sama kita mendoakan mudah-mudahan apa yang amalan kita dalam kita menunaikan solat berjemaah ini, itulah juga amalan yang akan ataupun satu perkara yang yang menjadi satu rutin harian kepada anak-anak kita nanti, kepada anak cucu kita nanti. Takut-takut dalam kita untuk merebut mencari peluang pada setiap waktu untuk menunaikan solat berjemaah, alih-alih anak-anak kita, cucu-cucu kita punyalah payah untuk datang ke surau, punyalah payah untuk datang solat berjemaah. Sebab itu dengan roh yang ada pada kita, mudah-mudahan dengan orang kata semangat yang ada pada kita, solat berjemaah ini juga akan diwarisi oleh anak-anak kita, cucu-cucu kita, keturunan kita. Sebab apa? Dengan solat berjemaah itu sahajalah yang mampu untuk memperkuatkan iman mereka, selain dengan amalan-amalan yang lain dalam kita menghadapi suasana dan keadaan yang tidak menentu, apatah lagi dalam zaman-zaman pancaroba. Ya, mudah-mudahan kita semua, anak cucu kita akan tergolong dalam kelompok golongan orang-orang yang istiqamah dalam menunaikan fardu solat ini insya-Allah. Para jemaah sekalian, pada minggu ini dalam kesempatan pada malam ini, walaupun kita rata-rata kita sudah mengalami satu demam untuk pilihan raya ya pada minggu hadapan, dok fikir minggu depan balik lagu mana, ada ramai dalam ramai-ramai ini semua pengundi Putrajaya ke tak apa kan, ada yang balik Kelantan, ada yang balik macam-macam pantau kan. Rasa dalam ramai-ramai ni dalam 4-5 orang yang di Putrajaya, Allah Alam kan. Tak apalah, mengundilah apa-apa pun ya. Yang penting dalam kita mengundi itu, kita meletakkan apa juga keadaan sekalipun ya. Pertama, kita meletakkan Islam itu. Ya, kalau kita tidak meletakkan Islam, siapa lagi yang akan meletakkan Islam itu sebagai asas dalam kehidupan kita? Yang kedua, kita melihat kepada nasib bangsa kita. Ya, kalau orang lain, bukan kempen tuan-tuan, bukan kempen. Kalau orang lain, orang bukan Islam, boleh bersatu, ya, tak pernah pun mereka menyentuh tentang antara satu sama lain, tapi kita menyentuh antara satu sama lain. Ya, sebab itu letakkanlah sebagai asas-asas mana yang terbaik bagi kita dan untuk masa depan negara. Ya, wallahu a'lam. Tak ada komen lebih-lebih, ya. Okey. Jadi pada malam ini tuan-tuan, dalam masa yang terdekat juga kita akan berhadapan atau mungkin bukan hadap berhadapan, kita akan menempuh satu tempoh sebulan yang mana kita telah pun ketahui tiap-tiap hari duk tengok kalender, tiap-tiap hari duk tengok WhatsApp, tiap-tiap hari duk tengok Facebook, diperingatkan ingatan-ingatan bahawa kita tinggal beberapa hari lagi untuk menempuh satu Ramadan. Ya, dah nak puasa, dah nak puasa sungguh dah. Kan? Ini bukan main-main puasa, bersungguh-sungguh puasa.
Kan, dalam keadaan ramai di kalangan orang kaum ibu yang ada lagi yang masih lagi tak ganti lagi, kan, ada, kan. Ini bukan yang kat sini, yang kat rumah ni, yang duk dengar, kan, duk dengar, kan. Nak puasa tapi puasa hatta lepas pun ada lagi hari yang duk tinggal. Jadi mari kita sama-sama kita peringat, kan. Mudah-mudahan bila masuk saja bulan Ramadan yang akan datang ini, kita adalah makhluk Allah, hamba-hamba Allah yang telah pun sempurna menunaikan tanggungjawab kita sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan para jemaah sekalian, di kesempatan pada malam ini kita teruskan pengajian kita, kita menelusuri kepada kitab ataupun kepada tafsir surah Yasin yang tak habis-habis lagi, lama dah ni. And yalah, sebulan dua bulan sekali, kadang sebulan sekali jidan dia, kan. Kita pun bertembung macam-macam. Okey, kita melihat kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yasin, ya, dalam surah Yasin, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang ke-49, tuan-tuan pada malam ini, ayat yang ke-49, yang mana Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ma yanzuruna illa sayhatan wahidatan ta'khudhuhum wa hum yakhsimun, fala yastati'una tawsiyatan wa la يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. الله سبحانه وتعالى berfirman, ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون. Malam ini tuan-tuan para jemaah sekalian, kita nak bawa ataupun kita nak berkongsi tentang ayat ini, dan kalau dapat sampai ayat yang ke-60 yang duk saling berkait tentang satu peristiwa, satu keadaan yang kita semua akan tempuh, kita semua akan menempuhi, dan kita akan melalui perjalanan itu, tempuh itu, ya, iaitu satu janji Allah Subhanahu wa taala kepada kita dalam satu, dalam akidah kita pun ditekankan, iaitu tentang yaumul qiyamah. Ya, tentang yaumul qiyamah. Baik-baik kita semua akan menempuhi yaumul qiyamah ini. Ya. Dan sudah pasti, ya, sama ada begitu juga yang kita akan tempuhi juga, yang tarikhnya tak tahu, ialah kita akan menempuhi satu tempoh, iaitu tempoh kematian. Yang kita pun tak tahu bila kita akan mati. Begitu juga bila Allah sebut tentang yaumul qiyamah ini. Disebut dalam Al-Quran banyak tempat, tetapi tarikh bila nak berlaku kita tak tahu. Walaupun kalau kita baca dalam satu sejarah, dalam 6 tahun lepas, bagaimana seorang saintis di Perancis iaitu Ostradamus, ya. Ostradamus ni dia menjangkakan ataupun dia membuat satu ramalan. Dia membuat satu ramalan bahawa pada 21 Disember 2012 hari itu, ya, kalau kita masih ingat dan kita pernah baca, dia kata pada 21 Disember 2012 hari itu, bila mana berlaku, pada tarikh itu akan berlaku pertembungan antara planet Nibiru, ya, planet Nibiru dengan bumi, yang mana pertembungan antara planet Nibiru ini dengan bumi akan menggoncangkan, akan menghancurkan bumi yang kita duduk pada masa ini. Itu pada ramalan dia pada tahun 2012. Tapi alhamdulillah tuan-tuan, kalaulah ramalan itu tak betul pun, ya, ramalan itu tak betul, dan kita masih lagi berada pada ketika ini, kita masih lagi bernyawa pada malam ini, kita masih lagi hidup pada masa ini untuk menemui pilihan raya yang 9 Mei ini, kita sempat. Itu pun kalau sempatlah, kan. Mungkin ada yang tak sempat, kan. Wallahu a'lam.
Tapi nak cerita bagaimana orang cuba untuk meramalkan satu keadaan yaumul kiamat itu, yang dalam Al-Quran pun sebut, dalam kitab-kitab kita orang-orang Islam pun sebut, bahawa ulama-ulama menyebutkan bagaimana kejadian ini, tarikh yaumul kiamat ini tak ada siapa pernah boleh tahu bila akan berlaku. Ya, begitu juga macam kita, siapa boleh tahu dia nak mati bila? Tak tahu. Ini adalah perkara-perkara yang Allah menjadikan ia sebagai perkara-perkara yang ghaib, perkara-perkara yang ghaib. Tapi kita kena wajib percaya, mengimani tentang perkara ghaib ini. Apalagi perkara-perkara yang berlaku kepada kita tapi Allah simpan, kita, Allah tak bagi tahu kepada kita tentang perkahwinan kita. Ya, kita masa kecil-kecil itu kita dah mengimpikan siapa nak kahwin dengan kita, eh? Tapi akhirnya berkahwin dengan orang lain, eh? Macam Awi dengan Era Fazira dulu kan, bercinta berkena dan dia kahwin dengan orang lain. Sampai sekarang Era Fazira kosong lagi, maknanya masih lagi menunggu pinangan orang-orang daripada jemaah Pura Surau Al-Aziz lah, ya? Maknanya mungkin pada bulan depan saya ada tengok Era Fazira bulan depan duduk depan jemaah bersama dengan wanita-wanita, kan? Kalau hari ini kita diberitakan Sheila Hamzah dah kahwin, kan? Sheila Hamzah dah kahwin, ya, kebetulan yang dulu nikah tu kawan saya, dia upload dalam Facebook, Sheila Hamzah dah kahwin. Ada yang fras kan orang sini sebelah? Tak ada. Ha? Oh, tak kenal pun. Tak apa, Alhamdulillah, kan? Okey. Maknanya perkara-perkara ini adalah perkara-perkara yang disimpan, yang dirahsiakan oleh Allah. Ya, untuk apa? Untuk kita nak bersedia dalam apa jua keadaan sekalipun untuk menghadapi perkara-perkara yang akan kita tempuh ini. Satu, kematian yang sudah pasti. Ya, kematian. Yang kedua, yaumul kiamah. Ya, yaumul kiamah yang tak tahu bila akan berlaku. Walaupun disebutkan tanda-tanda untuk berlakunya yaumul kiamah itu memang cukup banyak di hadapan kita, tapi tarikhnya tak tahu bila. Sebab kalaulah kita tahu bila kita akan mati, kita tahu tarikh bila akan berlaku yaumul kiamah itu, rasa kita ni semua malam ni kalau ditakdirkanlah kita tahu tarikh kita mati esok adalah minggu depan, ya. Minggu depan contoh, semua orang pakai kalut kelak kabut. Ya, tetapi dalam Al-Quran ini disebutkan ma yamuruna illa sayhatan wahidatan ta'khudhuhum wa hum yakhsimun. Dia kata Allah Subhanahu wa taala berkata mereka tidak menunggu melainkan satu pekikan. Ya, ma yamuruna illa sayhatan wahidatan ta'khudhuhum wa hum yakhsimun. Mereka tak tunggu pun, ataupun mereka tak sedar pun ketika mana berlaku sayhatan, berlaku pekikan. Ya, disebutkan dalam terjemahan ini, dia kata pekikan. Pekikan ini, tuan-tuan, ialah pekikan ataupun tiupan sangkakala. Okay, dalam bahasa Melayunya disebut sebagai tiupan sangkakala. Ya, yang ditiupkan oleh Israfil untuk laungan yang pertama sebagai satu isyarat bahawa kiamat telah tiba. Dan ketika itu, ketika disebutkan sebagai tiupan sangkakala itu ataupun sebagai pekikan soihatan, ketika itu tuan-tuan, bila mana berlaku pekikan ini, tiupan yang kita pun tak tahu keadaan nak gambarkan lagu mana, tapi bila mana berlaku tiupan ini tuan-tuan, semua orang akan menjadi kelam kabut. Semua orang, ya, yang masih hidup ketika itu, kita, wallahu a'lam, ya, kita yang hidup pada ketika ini, kita pun tak tahu adakah kita akan menempuh tempoh ini ataupun kita tidak menempuh tempoh ini, suasana ini. Tetapi nak digambarkan, ayat Al-Quran jelaskan bagaimana keadaan manusia bila berlaku sayhatan wahidatan ini, sayhatan tiupan ini, manusia akan menjadi kucak kacir, manusia akan menjadi kelam kabut.
Dia tak kira dah anak bini semua, dia tak ingat apa dah. Ya? Dalam keadaan wahum yahsimun, ketika itu mereka ya yahsimun, bertembiaran, berkelakap, ialah yahsimun sampai tak tahu diri siapa dia. Dia ni siapa dia? Ya. Lepas itu fala yastati'una tawsiyatan wala ila ahlihim yarji'un. Ya. Maka dengan itu dia kata Allah Subhanahu wa taala sebut mereka tidak berpeluang memohon sebarang pesanan, ya, tulisannya kecil. Memohon sebarang pesanan, dan kalau mereka berada di luar, mereka tidak sempat kembali kepada keluarganya. Masya-Allah tuan-tuan. Takut, mengerikan. Kalau kita dapat merasai bagaimana keadaan kita, kalau ketika ini pun cuba kita bayangkan, kalau kita naik kereta, ya, kalau kita naik kereta bawa Izora, contoh bawa Izora ke, bawa kereta apa-apa yang kita bawa dalam kereta tu, ada isteri kita, ada anak kita 4 orang, suami kita tengah drive, tiba-tiba tengah drive, tengah sambil-sambil tengah drive tu nak balik Terengganu ke, nak balik Kelantan ke, nak balik Pahang, nak pilihan raya, nak mengundi, contoh kan. Alik-alik suami yang buat drive ni, dia telinga terngantuk, berlaku accident. Walaupun berlaku, ini walaupun yang zubillah kita tak minta tuan-tuan, tapi nak gambarkan suasana yang kita dalam keadaan kelangkabut. Ketika itu, dalam keadaan kita menghadapi accident itu, kita dalam keadaan, kita ingat siapa tuan-tuan? Dalam anak-anak kita. Dalam keadaan kita pun tak mampu untuk menyelamatkan anak-anak kita, suami kita pun tak ke manalah. Anak-anak kita ialah anak-anak kecil, 4 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, yang mereka pun tak tahu nak buat apa ni. Itu baru dalam kondisi sebuah kereta yang baru lepas accident. Bang tu. Udah kita pun udah keluar dah. Oh, contoh tuan-tuan. Kan, sebab kita tak pernah menempuh suasana yang sebegitu rupa, tetapi nak gambarkan ketika itu dalam keadaan semua orang, bukan satu kereta, bukan satu juzuk, bukan satu rumah tuan-tuan, tapi semua orang dalam keadaan yang kelangkabut yang Allah sebut dalam Al-Quran ini. Semua orang cempar, kalau tak tahu dia dengan pekikan sayhatan wahidatan. Walaupun dalam Al-Quran dia kata sebut sayhatan wahidatan, dua wording, tapi impak dia dari segi apa yang akan berlaku, yang akan kita hadapi ini, masya-Allah tuan-tuan. Ya, saya pun tak boleh nak sebut bagaimana keadaan itu, sebab kita masing-masing kita tak pernah menempuh satu suasana yang sebegitu rupa. Sebab itu digambarkan ketika mana dalam surah yang lain, saya tak pasti ayat surah apa, ketika mana tiupan sangkakala itu bagi seorang ibu yang sedang menyusukan anak pun, anak itu pun boleh tercabut. Ya, bayangkan tuan-tuan, ibu, seorang ibu yang duduk tengah nyusu, dia pegang erat, ya, dia pegang, ialah pegang baby, ya, menyusu, pegang puan sayang. Tapi bila mana pekikan sayhatan wahidatan ini, dia akan terlepas. Dia akan terlepas. Punya dahsyatnya tuan-tuan sayhatan wahidatan ini. Ya. Sama-sama kita berlindung daripada Allah untuk daripada kita menempuh suasana yang itu. Ya. Cukup takut. Fala yastati'una tawsiyatan, dan Allah gambarkan ketika itu fala yastati'u, semua orang dia tak mampu untuk nak pi selamatkan orang, dia tak mampu. Nabi ajak orang surau Al-Aziz ini untuk pergi, jom lari, tak dan, nak ke orang, ya? tak sempat, nak pergi tarik kawan ni yang duduk kelupuk, tolong, tak dan, ya? Ketika itu, ya? masing-masing nak menyelamatkan diri, tapi dalam masa yang sama tuan-tuan dan puan-puan para jemaah sekalian, selepas sayhatan wahidatan ini, semua orang
dalam duk lupuk, semua orang duk tak tahu punca, semua orang akan mati. Ya. Illa sayhatan wahidatan, ini lepas malaikat Israfil itu tiupkan sangkakala, semua orang akan mati. Dalam keadaan lagu mana? Dan ketika itu tuan-tuan, tak ada berita esok keluar dalam harian metro, dia takkan keluar berita 70 orang jemaah surau Al-Aziz meninggal dunia akibat tiupan sangkakala, tak ada berita. Sebab wartawan ketika itu pun tak ada nak tulis, tak ada. Dia berkalut tentang nak selamatkan diri dia. Apatah lagi TV3 nak buat report, nak buat gambaran, tak ada. Apatah lagi kamera nak buat live, jadi tak ada. Tapi itulah realiti, bahawa ketika itu semua orang berkalut untuk nak selamatkan diri dia, untuk menghadapi sayhatan wahidatan, tiupan sangkakala yang ditiup oleh malaikat Israfil ini, yang cukup dahsyat. Ya. Kita agak-agak kita ketika itu lagu mana tuan-tuan? Kita berada pada tahap mana? Adakah kita masih hidup ketika itu? Wallahualam, kita pun tak tahu. Sebab itu, di kesempatan yang masih lagi berbaki pada kita ketika ini, sama-sama, ya, saya, tuan-tuan dan penduduk-penduduk yang berdekatan, yang mendengar speaker ni, untuk sama-sama kita mempertingkatkan persediaan iman kita, hanya itulah yang mampu untuk menyelamatkan diri kita ketika itu, ya, ketika yaumul qiyamah itu. Kemudian Abu Salim berkata, dia kata sesudah terjadi tiupan sangkakala pertama, ya, selepas tiupan sangkakala pertama tadi yang sayhatan wahidatan tadi, maka diangkatlah azab dari segala isi kubur ketika itu, dan merasalah mereka seakan-akan sedang nyenyak tidur. Bagi orang-orang yang sedang berada di alam kubur, ya, yang mungkin ketika ini mereka sedang melalui satu proses, ya, mungkin tuan-tuan kita pun tak tahu, yang sedang melalui proses azab kubur. Dan begitu juga kepada orang-orang yang bukan Islam, ya, ataupun orang-orang Islam yang ketika mana sebelum ditiup sayhatan wahidatan tadi, mereka sedang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala di alam kubur, tetapi selepas sayhatan wahidatan, selepas ditiupan sangkakala tadi, ketika itu satu tempoh di mana mereka tidak diazab, orang kata rest, satu tempoh untuk bertenang, ya, seperti mana Abu Saleh berkata sedemikian. Dalam tempoh bertenang ini, mereka akan seolah-olah, bagi orang-orang yang berada di alam kubur, yang ini gambaran apa yang kita akan tempuh, tuan-tuan, ya, yang kita semua akan tempuh. Kalau kita duduk di alam kubur ketika itu, itulah keadaan yang kita akan tempuh, ya, yang kita akan tempuh. Suka ke tak suka, itulah keadaan yang akan kita tempuh. Maknanya, ketika mana kita berada di alam kubur, kita bayangkan kita berada di alam kubur ketika itu, ketika bila tiupan sangkakala, kita dengar tak tiupan tadi? Orang kubur akan dengar. Ya, beberapa ulama sebutkan bahawa orang-orang yang berada di alam kubur, dia akan dengar tiupan sangkakala tadi dengan bunyi yang tak tahu tadi. Tak boleh nak gambarkan macam mana keadaan itu. Ya, kita berada di alam kubur ketika itu, dan kita akan berada dalam tempoh bertenang. Maknanya tidak ada azab daripada Allah ketika itu. Ya. Kemudian wanufiqa fis-suri fa idza hum minal ajdathi ila rabbihim yansilun. Ya. Dan akan ditiupkan sangkakala, maka semuanya segera bangkit dari kubur masing-masing. Wanufiqa fis-suri fa idza hum minal ajdathi ila rabbihim yansilun. Yang ini
peristiwa wanufi khofis suri, dan selepas itu akan ditiupkan sangkakala kali kedua. Demai dua kali, tuan-tuan. Hak yang pertama hak tadi. Hak yang kedua ni wanufi khofis suri, ayat yang ke-51 ni, kalau kita tengok surah Yasin, wanufi khofis suri fa idza hum min al-ajdasi ila rabbihim yansilun. Selepas itu tiupan yang kedua. Ya, tiupan yang kedua. Dan selepas tadi yang pertama semua orang mati. Ya. Tempoh yang pertama, tempoh yang pertama semua orang mati selepas sayhatan wahidatan tadi. Kalau ketika itu kita masih hidup sebelum sayhatan wahidatan tadi, lepas itu kita akan tiupan yang pertama kita akan mati. Mimai kali kedua wanu fi khafis suri. Lepas mati tadi kita akan ditiupkan wanufi khaf, ditiupkan dan dibangkitkan. Lepas bunyi kedua, lepas tiupan sangkakala untuk kali kedua, kita akan dibangkitkan untuk kali kedua. Kita mai hidup balik. Ya. Kemudian ditiupkan sangkakala, maka semua segera bangkit dari kubur masing-masing untuk menghadap Tuhannya. Masya Allah, tuan-tuan. Ya. Lepas kali kedua inilah barulah kita akan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nimai yang kali kedua ni, yang lepas kita dibangkitkan, tiupan kali kedua kita akan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ingat tuan-tuan, selain daripada kitab yang akan, catatan amalan yang akan dipersembahkan oleh para malaikat tentang amalan yang untuk kita buat atas dunia ni, ketika itu dalam satu lagi ayat Al-Quran yang surah, dalam surah Yasin ayat yang mungkin selepas ini kita akan tengok, al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Pada hari ketika mana kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, al-yawma nakhtimu ala afwahihim, kami akan ketika itu pada hari di mana mulut kita mai terkunci, mulut kita tak boleh nak apa-apa, mulut kita tak boleh nak cakap apa. Hari ini aku bersedekah, ya Allah, hari ini aku bersedekah, tak boleh nak cakap apa dah, mulut kita terkunci. Watukallimuna aydihim, ya, tetapi yang bercakap ketika itu apa dia? Tangan kita. Kalau kita buat kebaikan, bersedekah buat kebaikan, tolong orang, bersedekah bagi makan orang, bersedekah bagi kucing makan, ya, bersedekah tangan kita masukkan derma untuk tabung masjid, untuk tabung surau. Inilah yang akan bercakap, yang akan menjadi saksi kepada apa yang kita buat. Mulut tak boleh cakap apa dah. No. Dah dikunci. Tak boleh nak cakap apa dah. Apa lagi yang kamu cakap tuan-tuan? Wa tashhadu arjuluhum, dan kaki-kaki kita juga akan menjadi saksi tentang segala apa yang kita buat selama atas muka bumi ini. Daripada kecil dulu, bukan daripada kecil, daripada kecil sampai ke baligh, mungkin ketika itu kita masih lagi dalam tempoh untuk tempoh dimaafkan. Tempoh kita belum akil baligh. Tetapi amalan kita, kebaikan kita, amalan kebaikan kita start daripada kecil. Mungkin daripada tadika dulu kita ada buat kebaikan, lalu dah memang dah datang surau, selalu datang sembahyang berjemaah. Catatan amalan itu tidak akan terlepas, walaupun satu titik kabur ke tidak akan terlepas. Ya, kalau kaki itulah yang kita tu selalu berjalan, tekan minyak, pedang minyak, start motor untuk nak pergi masjid, ya, kita jangan risau tuan-tuan. Kaki itulah yang akan bercakap di hadapan Allah, yang akan menjadi saksi di hadapan Allah bahawa kaki inilah yang telah pun membawa hamba-hamba ini untuk pergi sembahyang berjemaah, untuk pergi ke masjid. Tangan, dia akan bercakap tentang hak dia. Mulut kunci, tak ada apa-apa tuan-tuan, tak ada apa-apa ketika itu. Ya.
Dan begitu juga watasyadu arjuluhum bima kanu yaksibun, dengan apa yang kita buat daripada tangan kita, apa kita dengan tangan kita ini kita membuat satu fitnah, membuat satu penyebaran WhatsApp yang betul ke tak betul, wallahu a'lam. Kita pakai ni, tangan kita akan jadi saksi, tuan-tuan. Ya. Sebab itu kalau kita rasa bertanggungjawab dengan apa yang kita ada ni, tuan-tuan, kita rasa kita tak sanggup untuk menyebarkan apapun benda-benda perkara yang tak betul, kita takkan sanggup. Sebab kita akan dipersoalkan, tangan ni, tuan-tuan, tangan ni walaupun tak bercakap, kita tak buat. Di samping itu ada masa kita buat sedekah, tapi dalam masa yang sama tangan ini jugalah yang duk tulis WhatsApp. Ya, sekarang kita bercakap, tapi ni yang duk WhatsApp Facebook. Ya, ingat tuan-tuan, ya, bukan tuan-tuan saya sendirilah, ya. Dalam kadang-kadang dalam family kita ni, sebagai contohlah, dalam family kita ni ada, katakan ada 8 orang. Dalam 8 orang ni ada satu grup besar. Keluarga Haji Halim, contoh tuan-tuan. Tidak ada kena-mengena yang hidup atau yang mati. Keluarga Haji Halim, contoh ni, tidak ada kena-mengena. Ada Haji Halim, tak faham. Daripada grup Haji Halim ni, di situ ada anak sendiri, ada anak betul, ada menantu, ada cucu, semua duduk keluarga Haji Halim tadi. Daripada keluarga Haji Halim, grup WhatsApp tadi tu, ada lagi kecil lagi grup, apa ya, pecahan grup lah, grup suka hati, contoh. Hak yang ni untuk anak-anak Haji Halim yang betul-betul saja, 8 orang. Hak tadi grup besar, ada 60 orang. Ada cucu, cicit, menantu, hantu pun ada, semua dalam tu. Ini anak-anak saja dia bincang untuk apa, anak-anak dia. Dalam itulah. Daripada hanya 8 orang tadi pun, grup 8 orang, ada lagi kecil. Masing-masing duduk hampir tengok tingkap sebelah tu. Ini ayat lain. Hampir baca ayat tingkap di sebelah tu. Tengok kakak-kakak ipak, kakak kesayangan hang tu. Asyik-asyik mak hang tu duduk kat rumah kat dia, mak rumah halunya. Dia tak pergi rumah mama ni. Udah empat, tuan-tuan, tak bercakap. Tangan, ya, tangan. Begitu juga kita sampai berita dalam ni kata, nak kata bala, tak tahulah. Dan dalam zaman ketika mana kita hidup, dalam ketika zaman ini, nak pilihan raya ni, berbagai-bagai WhatsApp, berbagai-bagai berita yang kita terima, ya. Kalaulah kita tolong pakat sebar benda yang tak betul, bertanggungjawablah, ya. Sama-sama kita bersedia, kita nak jawab apa ni, ya tuan-tuan, dengan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, tangan inilah yang telah pun menyebarkan berita yang tak betul dan menjadi fitnah, ya. Mengerikan, ya. Contoh, berita kata kawan tu, ya, macam-macam lah, ya. Dalam tanah satu politik nanti orang kata apa-apa pula, ya, tanah, ya. Okey. Jadi fala yastati'una tawsiya wa yufiqu fi suri fa idza hum min al-ajdas ila rabbihim yansilun. Dan ketika itu, ketika mana tiupan yang kedua tadi dibangkitkan kita daripada alam kubur, semua pakat bangkit, ya, semua pakat bangkit. Nak azan dulu kan? Terus. Ya. Okey, semua pakat bangkit. Hak yang kita ni yang mungkin mati ketika mana selepas peristiwa tiupan yang pertama, kita mati lepas wa nufikhu fis suri. Mari selepas pesangka kali yang kedua, kita akan bangkit. Dan ketika itulah barulah semua amalan kita akan dipersoalkan, akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hang betul ke buat ni? Hang betul ke ni? Ya, hang ikhlas ke ni? Mai sedekah, hang duk buat hang sedekah kat surau ni tiap-tiap hari, tiap-tiap subuh hang masukkan duit dalam tabung, hang ikhlas ke? Kalau ikhlas tak apa, alhamdulillah.
Nah, tapi itulah realiti tuan-tuan ya. Bagaimana keadaan kita manusia ini, kita tidak melihat kepada step kehidupan yang selepas ini. Dia hanya melihat kepada apa yang sedang dihadapi ketika ini. Tidak melihat dunia yang selepas ini. Ya. Okey. Kemudian ketika mana dalam selepas bantah balik tuan-tuan, selepas tiupan yang pertama tadi, semua orang akan ditidurkan lena dalam satu tempoh ya, yang kita pun tak tahu. Saya duduk tengok-tengok dalam beberapa kitab ya, dia tidak dinyatakan berapa tempoh selepas tiupan yang pertama. Ketika itu semua orang akan mati. Mai kali kedua, tiupan yang kedua, manusia akan dibangkitkan daripada alam kubur. Tidak dinyatakan berapakah tempoh yang secara spesifik, berapa lama kita akan berada dalam kubur tadi. Selepas tiupan yang pertama, sangkakala pertama, nak kedua, tidak ada satu tarikh tepat yang nak tunjukkan berapa lama kita akan duduk kat situ. Ya? Yeah? Okey. Kemudian selepas itu, wa nufikha fis-suri fa idza hum min al-ajdasi ila rabbihim yansilun. Kemudian ayat yang seterusnya, qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadha ma wa'ada ar-rahman wa shadaqa al-mursalun. Ni dalam kita duk bicarakan ayat surah Yasin yang kita baca pada Saban minggu tuan-tuan. Saya tak pasti surah ni ada baca tidak. And kalau tempat saya tu memang tiap-tiap minggu ada baca Yasin. Ya, ada baca Yasin. Paling kurang bila mana kita baca Yasin, inilah kita akan tengok perkara yang akan kita tempuh. Masing-masing kita akan tempuh. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina. Ketika itu tuan-tuan, catatan bagaimana Allah sebut qalu ya wailana, masing-masing orang akan bertanya, siapakah yang membangkitkan aku ni daripada tidurku, daripada zaman lenaku ini? Siapakah yang akan membangkitkan aku ni? Semua orang pakat terkejut. Ya. Dalam depa duk lena-lena, duk lena, duk lena ni, alih-alih ada satu kejutan untuk mereka bangun, untuk kita bangun. Terkejut. Qalu ya wailana man ba'athana, siapa yang duk bangkitkan kami ni? Mimbar qadina, mimbar qadina ini dalam kelena, dalam kelena ke apa? Lena kami ni. Hada ma wa'ada ar-rahman wa shadaqa al-mursalun. Ya, inilah janji Allah. Tuan-tuan, janji Allah di mana apa yang telah pun diberitakan oleh Rasul itu adalah benda-benda yang betul belaka. Sekarang ni kita, sama ada kita percaya ataupun kita tak percaya, seolah-olah kita macam hidup selama-lamanya di atas muka bumi ini tuan-tuan. Masing-masing kita fikirkan dalam diri kita. Ya, kalau kita duk baca surah Yasin pada Saban minggu kadang-kadang, ya, kadang-kadang kita duk baca saja, tapi Masya Allah, dia punya intipati, dia punya apa yang kita akan tempuhi ini, ya, cukup mengerikan, ya, memang cukup mengerikan. Maknanya segala apa yang diberitakan, yang dibawa oleh Nabi Muhammad, oleh para rasul itu, wasadaqal mursalun, itulah adalah perkara yang betul. Ya, tak ada pun, tak ada siapa pun nak pertikaikan tentang apa peristiwa yang akan berlaku kepada kita. Inkan sayhatan wahidatan fa idahum jami'un ladaina muhdarun. Ya, dalam ayat seterusnya dia kata, hanyalah berlaku satu pekikan sahaja, maka dengan serta merta mereka dihimpunkan ke tempat perbicaraan kami. Ya, sekali pekik untuk kali kedua. Inkanat illa sayhatan wahidatan fa idahum jami'un. Semua orang dengan satu pekikan yang untuk kali kedua ini, semua orang akan berkumpul menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ketika itu akan berada di mana tuan-tuan? Ketika itu. Ya.
Dalam ayat Al-Quran disebut faidahum jami'ul ladaina muqtarun. Semua orang tak terlepas pun kata tak seorang pun akan terlepas daripada nak menghadap Allah Subhanahu wa taala ini. Semua orang. Ya, dalam keadaan al-yauma nahdim, dalam Al-Quran tadi dalam keadaan mulut kita akan terkunci dan situlah segala apa yang kita buat itu akan disoal oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Okey. Fal yauma, dalam ayat yang seterusnya, dalam ayat yang ke-54 surah Yasin ini, fal yauma la tudzlamu nafsun syai'a wa la tudzauna illa ma kuntum ta'malun. Pada hari di mana tidak akan berlaku kezaliman, Allah tidak akan memberikan atau tidak, Allah tidak akan melakukan kezaliman. Kalau orang tu berlaku baik, buat memang betul-betul ikhlas, betul-betul pahala, Allah akan bagi. Memang tidak akan salah catatan Allah Subhanahu wa taala ini. Perbicaraan Allah itu adalah perbicaraan yang maha adil. Ya. Cuma persoalannya ialah di mana kita ketika itu? Ya. Di mana kita ketika itu? Dalam kita dah rasa amalan kita ni dah cukup dah rasanya, ya Allah. Ya, kita dah mai sembahyang ke surau Al-Aziz ini 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Kita tambah pula dengan sembahyang sunat, qabliyah, ada ba'diyah. Kita dah baca juga Al-Quran. Kita rasa cukup dah. Tapi ingat tuan-tuan, Dalam kita dah rasa cukup dah, apa yang dah kita buat ini, masih ramai lagi orang yang membuat amalan lebih banyak lagi dan lebih baik daripada kita, apa yang dah kita buat. Ya? Adakah mereka akan masuk syurga Allah? Sudah pasti kalau mereka amalan mereka lebih banyak dan lebih baik daripada kita. Tapi kita ni, kita dah rasa, yalah, mungkin kita ni kadang-kadang baik selepas mana kita pencin. Ataupun kita kadang-kadang kita melakukan amalan kebaikan ketika mana selepas berumur 40 tahun, baru kita nak berbaik-baik dengan masjid. Selepas umur 40 tahun, baru kita nak mendekatkan diri, baru belajar Al-Quran. Ya? Tapi dalam masa yang sama, ramai lagi orang yang lebih kompeten daripada kita, yang mungkin lebih utama masuk syurga Allah Subhanahu wa taala daripada kita. Ya. Mungkin di peringkat permulaan tu kita akan menempuhi juga. Ya, kita akan menempuhi juga satu azab. Ya, satu azab daripada Allah dengan perlakuan-perlakuan yang kita pun mungkin kita buat semasa kita dalam keadaan jahiliyah dulu. Masa zaman muda-muda dulu. Ya, pantang di mana ada karaoke di situlah kita masuk. Ya, di mana ada pub di situlah kita masuk. Di mana ada kemungkaran di situlah juga kita ada. Ya, wal'iyazubillah tuan-tuan, peluang masih ada di hadapan kita untuk kita sama-sama berubah, untuk kita bertaubat kepada Allah. Dalam Al-Quran Allah sebut innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Allah tidak akan mengampunkan dosa orang yang syirik, tetapi Allah akan ampunkan dosa-dosa selain syirik. Ya. Maknanya kalau kita tidak pernah melakukan syirik kepada Allah, maknanya kita masih lagi ada peluang untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih ada lagi peluang tuan-tuan untuk kita dijemput oleh Allah dalam alam yang paling hampir dengan kita, iaitu alam kubur. Ya. Sebab itu di kesempatan ruang peluang yang berbaki, yang kita pun tak tahu ajal maut kita ni
kita akan dijemput oleh Allah pada waktu bila, pada ketika bila, di tempat mana. Bersama kita, diri saya, tuan-tuan, para jemaah sekalian, untuk kita merebut peluang di kesempatan yang Allah bagi kepada kita, masih lagi bagi kepada kita, hadapan kita ini, untuk kita memperbaiki segala amalan kita. Untuk inilah yang akan kita persembahkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, saya rasa cukup itu perkongsian kita pada malam ini. Insya-Allah di kesempatan pada akan datang kita akan teruskan menelusuri surah Yasin ini untuk sama-sama kita menghayati tafsir surah Yasin. Ya, insya-Allah segala kebaikan itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Segala keburukan itu datangnya daripada saya sendiri. Saya mohon kemaafan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ustaz cakap tentang syirik kan? Syirik dengan munafik ni apa beza? Mana yang lebih Ustaz? Okey. Antara syirik dan munafik. Syirik ini tuan-tuan, syirik ini dia menyamakan Allah itu dengan sesuatu perkara yang menyekutukan Allah, menduakan Allah, mentinggikan Allah, ya, itu syirik. Lebih kurang itulah ya. Munafik ini adalah orang yang disebut sebagai macam orang kita, ya, macam orang kita. Mungkin nak kata Islam, Allah Allah, kita tak bukan tak tahu status dia macam mana kan. Tetapi disebutkan sebagai Abdullah bin Ubay, ya. Abdullah bin Ubay itu dia berwatakan macam baik di hadapan Rasulullah. Tapi sebenarnya siapakah dia? Dia adalah orang yang perosak sebenarnya. Ya, itu adalah munafik. Ya, sebab itu kita tak boleh nak identify ya siapakah itu orang munafik, kecuali hanya orang itu yang dia akan tahu siapakah, apakah status dia. Ya. Kita nak kata, kecuali kalau kita memang tahu dia ni mahal munafik semua. Itulah yang kata. Tapi ciri-ciri munafik tu mungkin ustaz lain dah terangkan, ya. Kalau berjanji menipu, apa lagi tuan, kalau diberi amanah dia tak buat, itu ada ciri-ciri munafik, ciri-ciri munafik yang, tapi nak kita kata dia ni hal munafik, Allah, itu bukan bidang kuasa saya. Mungkin menjawab dah, ya. Okey, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.